Saat TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Avo Utnas, Mandar Perdiklat AU, dan para pejabat TNI AU, yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini
telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAU Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAU Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsih pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Avo Utnas, Mandar Perdikla PAU, dan para pejabat TNI AU, yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAU Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAU Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAU Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis,
seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAU Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAU Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Unas, Mandar Perdiklat PAU, dan para pejabat TNI AU, yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAU Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAU Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAU Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi.
Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAW Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAW Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Unas, Mandar Perdiklat PAU, dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAW Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAW Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAW Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAW Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara, sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAW Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi,
dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Saya salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ibnas, Mandar Perdiklat KU, dan para pejabat TNI AU, yang saya hormati, bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Castle Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Castle Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Castle Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Castle Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat pada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Castle Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Santi, 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 Om Budaya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tugaskan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan saya hormati Ako Utnas Mandar Perdikta PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hadir dan saya hormati bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Award tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Budaya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tugaskan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan saya hormati Ako Utnas Mandar Perdikta PAU dan para pejabat TNI AU
harus hadir dan saya hormati. Bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Award tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Unas, Mandar Pendiklat AU, dan para pejabat TNI AU, yang saya hormati, bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Kegiatan CASA Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang CASA Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta CASA Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan CASA Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri CASA Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidakkan satu dan saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan saya hormati Akopnas Mandar Pendiklat AU dan para pejabat TNI AU yang saya hormati, bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara CASA Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan CASA Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa,
TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tugaskan satu dan saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan saya hormati Akop Utnas Mandar Pendikla PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hormati, bagi selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini
telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAU Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAU Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tugaskan satu dan saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan saya hormati Akop Ukras Mandar Perdikla PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hormati, bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAU Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAU Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAU Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat pada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis,
seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASO Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASO Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ibnas Mandar Perdikla PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASO Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASO Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASO Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASO Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi.
Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASO Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASO Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ibnas Mandar Perdikla PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASO Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASO Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASO Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASO Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASO Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi
dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ibnas Mandar Perdikla PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Castle Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Castle Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Castle Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Castle Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Castle Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Om Santi 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ignas Mandar Perdikta PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ignas Mandar Perdikta PAU dan para pejabat TNI AU
harus hadir. Dan saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Castle Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Castle Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Castle Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Castle Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Castle Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Saya salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Kakor Udnas, Mandan Pendiklat AU, dan para pejabat TNI AU yang saya hormati, bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Castle Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Kegiatan CASA Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang CASA Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta CASA Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan CASA Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri CASA Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidakkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Utnas, Mandan Perdikta PAU dan para pejabat TNI AU yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara CASA Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan CASA Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa,
TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ibnas, Mandan Perdikla Pau, dan para pejabat TNI AU, yang saya hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, masuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini
telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasau Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasau Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasau Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Kakor Udnas, Mandan Pendiklat AU, dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasau Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasau Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, masuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasau Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasau Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis,
seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAW Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAW Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Udnas, Mandan Perdikla PAU, dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati Bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAW Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAW Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAW Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAW Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi.
Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAW Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAW Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akopnas, Mandan Perdikta PAU dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAW Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAW Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAW Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAW Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAW Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi
dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara yang saya hormati Akopnas Mandar Perdikla Pau dan para pejabat TNI AU yang saya hadir yang saya hormati bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Castle Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Castle Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Castle Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Castle Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa, tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya, dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Castle Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Castle Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Om Santi, Santi, Santi Om, saya salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ignas, Mandar Perdikta Tau, dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati. Bahagia selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Award tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Award adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Hingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsih pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Saya salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Akop Ignas, Mandar Perdikta Tau, dan para pejabat TNI AU
harus hadir. Dan saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca. Terima kasih selalu patkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Award tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Daya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Kapol Udnas, Mandan Pendiklat AU, dan para pejabat TNI AU yang bisa hadir, yang saya hormati bahagia, selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu patkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Kegiatan CASA Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang CASA Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta CASA Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan CASA Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri CASA Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsih pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Daya, Salam Kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Kapol Udas, Mandan Pendiklat AU, dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati bagian selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu menempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara CASA Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan CASA Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa,
TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Kasal Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Kasal Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri Kasal Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsi pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Saya salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Kapol Udas, Mandan Perdiklat AU, dan para pejabat TNI AU, yang hadir, yang saya hormati bagian selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti acara Kasal Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan Kasal Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi Angkatan Udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang Kasal Awards tahun 2023 ini
telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis, seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAU Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAU Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsih pemberikan pemikiran demi kemajuan TNI Angkatan Udara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Budaya, salam kebajikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa. Elektronik dan media online tanah air yang saya tidak sebutkan satu. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Kapol Udnas, Mandan Perdiklat AU, dan para pejabat TNI AU yang hadir, yang saya hormati bagian selain saya hormati juga Mbak Caca, terima kasih selalu tempatkan diri untuk menjadi pembawa acara di lingkungan TNI Angkatan Udara. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan dan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara KASAU Awards tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan KASAU Awards adalah ajang penghargaan sebagai wujud apresiasi TNI Angkatan Udara kepada para jurnalis nasional dan masyarakat umum yang secara aktif memberikan kontribusi nyata dalam membangun opini dan citra positif TNI Angkatan Udara. Sesuai tema tahun ini, TNI AU sebagai patriot NKRI yang disegani di kawasan, mengandung filosofi bahwa sebagai patriot bangsa, TNI Angkatan Udara tidak bisa berjuang sendiri untuk menjadi angkatan udara yang disegani. Kami juga membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai elemen bangsa, termasuk dari rekan-rekan media dan masyarakat umum, untuk memberikan gambaran tentang tugas dan peran TNI Angkatan Udara kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia. Bersamaan itu, saya mensyukuri dan turut bangga karena pada ajang KASAU Awards tahun 2023 ini telah menghasilkan 380 karya jurnalistik, sebuah peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta KASAU Awards tahun 2023 dan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang di berbagai kategori. Setiap karya yang dihasilkan, baik berupa tulisan maupun dalam bentuk foto dan video yang membahas mulai dari isu strategis hingga isu humanis,
seluruhnya adalah kontribusi yang sangat berharga dalam membangun citra positif TNI Angkatan Udara. Sehingga kami akan tumbuh semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Indonesia. Para hadirin dan undangan sekalian yang saya banggakan, sebelum menutup sambutan ini, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk terus memajukan kedirgantaraan Indonesia. Luasnya angkasa Indonesia adalah potensi kekayaan bangsa dan tentunya adalah kedaulatan yang harus kita lindungi. Mari kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa, kepada anak cucu kita, bahwa segenap tumpah darah Indonesia harus peduli dan mencintai tanah airnya dan juga peduli serta bangga dengan angkasa luas yang membentang di atasnya. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, segenap dewan juri, para panitia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KASAW Awards tahun 2023 ini. Saya juga berterima kasih kepada para pimpinan redaksi dan para pimpinan media nasional yang telah berkenan menghadiri KASAW Awards tahun 2023. Kami senantiasa membutuhkan bantuan dari rekan-rekan media dalam meningkatkan citra positif sekaligus untuk memberikan sumbangsih pemberikan